kita berurutan. Masuk-masuknya, Mister, ya. Aduh, mobil 4. Ini tepat, mobil 4. Nih, udah. Tentunya masih banyak kekurangan. Untuk duduk kembali. Ibu Kepala Sekolah SDN Karyakon Kama 3, Ibu Haidah Tihani, MPD, yang terhormat. Pokoknya yang terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tisu 21 Channel di part 2. Ambil posisi sebelah kanan. Sebentar lagi acara kita akan mulai. Jadi mohon kerjasamanya para wali murid. Inilah wajah-wajah siswa-siswi SDN Kalebang Tengah 3. Mereka adalah anak bangsa, generasi penerus negara ini, yang ganteng, cantik, dan manis, tapi tak berkumis. Lihat, mereka tampak seperti pejabat. Wajah-wajah mereka penuh dengan tanggung jawab. Mereka berpikir bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi. Mereka berpikir bagaimana masa depan berjalan dengan baik. Nah teman-teman, mereka tampak sudah tidak sabar menunggu acara puncak, yaitu perpisahan dan pencopotan alma mater serta penyematan kalung sebagai tanda mata yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Teman-teman, ini masih ada di dalam suasana persiapan pelepasan kelas 6 SDN Kalebang Tengah 3 yang beberapa saat lagi akan segera dimulai. Teman-teman, sudah tampak sebelah kiri dengan senyum simpul bahagia. Mereka adalah mama-mama para siswa-siswi yang akan dilepas pada kesempatan siang hari ini. Mereka setia menunggu sampai dengan selesai. Acara akan segera dimulai. Dimohon untuk memasuki ruangan. Inilah panitera wisuda tahun ajaran 2021. Kepada panitera wisuda, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kalebang Tengah 3, pengurus komite sekolah dan koordinator kelas 6, 1 hingga 66 dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah Al-Hadiniyah Walikulniyatin Soliha Al-Fatihah. Memasuki acara. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat iman dan nikmat Islamnya sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini untuk mengikuti acara perpisahan kelas 6. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Hajah Rihani MPR yang meluangkan waktu dan tenaganya. Semoga apa yang kerja keras kalian semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dengan segala keterbatasan kami tahu dalam penyelenggaraan perpisahan ini tentunya masih banyak kekurangan. Saya mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan dan kekurangan.
karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul bersama. Para bapak dan ibu guru serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebagai kepala sekolah kami merasa bangga dengan prestasi yang kalian capai, di mana peserta ujian akhir dari sekolah kita ini. Terima kasih. Kami meraih nilai yang sangat memuaskan, walaupun kalian dalam proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau jarak jauh, prestasi yang membanggakan ini tentu berkat kerja keras dan kesungguhan kita semua dalam melakukan proses belajar mengajar di sekolah yang kita cintai. Yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh kesungguhan. Semoga kesungguhan dan jerih payah Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan balas balasan dari Allah SWT. Terus untuk meningkatkan kualitas anak didik kita yang lebih baik lagi. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang ibu banggakan, yang ibu sayangi, kalian semua telah menyelesaikan belajar secara formal tingkat sekolah dasar di SDN kalian tengah. Tapi itu bukan ibu kepala sekolah SDN Karyakon 3, Ibu Hajah Tihani, MPD, yang terhormat segenap dewan guru yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang terhormat orang tua wali murid dan tamu undangan yang saya banggakan, teman-teman juga sekalian. Hari ini dalam rangka perpisahan sekolah, terkhusus untuk semua guru-guru kami, mungkin selama kami belajar di sekolah ini, kami banyak melakukan kesalahan dan membuat bapak dan ibu guru marah terhadap tingkah laku kami. Saya mewakili siswa-siswi kelas 6 mengucapkan mohon maaf. Kami juga sangat berterima kasih yang mengajar dari kami dengan sangat baik, sangat sabar, tidak mengenal lelah dalam memimpin kami. Mudah-mudahan semua jerih payah yang ibu guru lakukan semoga dapat diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran yang baik. Khusus untuk teman-teman semua, lanjutkan perjuangan kita semua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Akhir kata, teruslah belajar dan berkarya, sukses selalu buat semua. Mudah-mudahan semua guru-guru kita dan Allah SWT selalu menjagai kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 63 dan kepada Ananda Dinesa Aulia Ramadhani, siswi kelas 66, dipersilahkan tampil ke muka. Nah teman-teman, kita tunda kembali video part 2 ini
dan kita ketemu kembali di video part 3.